Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Jadi kepiye mak perasaan Imamak tinggal cerok di antara pembunuh anak Imamak? Kita nang lingkungannya kita, guru, kepala desa, ikut termasuk orang yang ikut membunuh. Kalau orang sini, orang kampung sekarang bapak, itu takut sama bapak? Orang tadi empat, tiga orang pun bapak. Coba orang tuh tahu, kalau dia lawan macam saya, ini kata orang tuh empat semua. Kalau aku, abangku itu orang yang dipotong juga. Saya tanya Adi, abang Awa itu jadi organisasi di Medan. Pikir nggak usah, itulah. Bilang karena ada lah, nggak apa-apa. Kalau kita kaji dulu begini, 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 kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama bapak, apa yang akan bapak lakukan dengan aku? Tak bisa kita bayangkan ya.